pemirsa, lagu yang dinyanyikan RJ dan ciptakan Dewi Sadi berkisah tentang kekecewaan seorang perempuan terhadap pasangannya. Mungkin isi lagu tersebut hampir sama dengan perasaan Dika, putri pertama Lesa Tati dan Lindu, yang mendapat goreng satunya sejak kabar Doni diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Dika, sehingga membuat Dika memutuskan mengajukan gugatan cerai. Pada hari Senin kemarin, sidang perdana kasus perceraian Doni dan Dika digelar di Pengadilan Agama Cideras ke Tangerang. Agendakan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi. Didampingi oleh Liu, Rencana Tapi dan istrinya Indri, Dika ternyata dan menghadapi persidangan itu. Bahkan Liu yang pernah mengalami pahitnya perceraian, tampaknya mendukung keputusan putrinya untuk bercerai dengan Dika.